Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Ya, oke, hari ini kita ada di Maidan apa Maidan? Maidan Traditional Archery Range. Maidan Indoor Traditional Archery Range ya. Lokasinya ada di Kayu Putih di daerah Rawamangun. Nah, hari ini di tempat ini lagi ada workshop ngundang Kang Onot dan kawan-kawan ya. Di sini rame, teman-teman pada datang. Nah, kita tanya-tanya dikit nih. Kenapa ngedatengin ini? Apa alasannya? Apa visi misinya? Kita tanya-tanya dikit nih, ngobrol deh. Ini nanti soalnya kita bakal ngadain aeromaker ini biar para penggiat panahan tradisional ini lebih paham dan kalau bisa lebih bisa tahu tool yang dia pakai, bisa membuat aeronya sendiri, anak panahnya sendiri, agak safety. Lebih safety, lebih presisi dan lebih indah tentunya. Presisi dan lebih indah, nah itu yang terpenting ya. Kalau ngebikin doang model-modelnya cuman sekedar lempeng nancep lurus, kayaknya hampir rata-rata bisa. Tapi bikin jadi cantik, lebih presisi, nah ini perkaranya perkara nggak mudah. Itu sebabnya makanya Maidan ngebawa salah satunya Kang Onot ini, orang yang lumayan udah cukup lama berkecimpung, wes masya Allah, berkecimpung di dunia per aeromakeran. Dia juga udah sering, jangan ketawa-tawa kameramen. Dia juga udah sering, mohon maaf nih, ini dadakan, kita juga mendadak kesini ya kan. Kebetulan emang acaranya juga nggak gede-gedean banget, apa emang kecil-kecilan, tapi insya Allah manfaatnya yang penting besar justru dibawa ke teman-teman ya kan, amin. Nah, sambil kita review gini, sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-bercanda, kita lihat ke dalam, kita kulik-kulik, ya sedikit bocoran-bocoran ilmu-ilmunya, dan kita lihat siapa aja yang datang. Oke, siap? Oke, bye. Kolecer, kolecer tuh apa tuh kolecer? Kolecer ya? Iya. Kayu apa? Kayu. Lame nih kalau enggak salah. Kalau orang Jawa ule, kalau orang Sunda enggak tahu deh. Lame. Iya, dia pohonnya besar kan, terus putih kayunya. Iya, iya. Ule. Ule ya, ule. Kalau orang Jawa bagus ule. Bagus. Bagus juga itu. Mukanya empuk banget itu, Pak. Empuk. Idi, sedek. Boy. Itu kalau penasnya enggak dipotong apa-apa bagus ya? Maksudnya? Dari kayaknya begitu. Kalau ini gagal Turki apa men? Korea, Korea. Korea enggak bisa. Masyaallah. Ya, oke. Okay. Hero-nya lurus hasilnya juga ya. Gak mencong-mencong. Lesatannya lurus banget. Ini juga mau ngetes juga nih, bukan warbow. Hasil aeronya lurus, dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Yang terpenting itu. Ini jos, teman-teman, jos. Jos.